Boleh diberikan kembali ke belakang tadi oleh Ganjar. Oh, bahaya kita lihat Himansyah pemirsa. Ada sebuah pelanggaran terjadi dan wasit menunjuk titik putih. Sebuah kesalahan dari Himansyah pemirsa. Dan gol kedua di laga ini kembali lahir dari kesalahan sendiri yang dilakukan oleh pemain PSM. Gol pertama wonderkid mereka, Marcelino Ferdinand. Blessing mematikan pemirsa dilakukan oleh Marcelino Ferdinand.